kere. Kuda pun gak dikasih. Udah kasih aku helm lah. Aku minta helm aja lah. Gak ada yang merah-merah sama sekali loh guys. Merah. Astaga, cuma dikasih parasut. Akhirnya Tencen dapat yang bulu-bulu lagi. Aduh, gua gak suka guys yang bulu. Ngapain banyak-banyak bulu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jigip Chili dah Hasio. Teman ya. Gila sekarang aja. Gila. Kenapa gila ya? Setiap minggu gua harus skin. Kayak di film-film. Mungkin ini lagi butuh pemasukan banget ya PUBG teman ya. Semenjak serangan para cheater ya, mumpung konon katanya masih ada saat ini, tapi ya enggak sebanyak dulu lah ya. Jadi ya, Bang EJ ya, ini DEJ lagi muter-muter liat PUBG kan. Kemudian ada satu skin cheater kece amat sangat ramat badai itu. Gila enggak tuh? Gila ya. Jadi gua kayak ngerasa harusnya skin kayak gini ya yang dimasukin ke RP. Kita flashback dulu. Kita dulu lihat dulu ya skin RP-nya gimana. Kayak gini skin RP, apa bagusnya ini? Aduh, skin RP kayak gini loh. Tolonglah. Sekali ngeluarin skin kayak gini bentuknya. Kita lihat bareng-bareng ya, lihat tuh skinnya ya. Kita lihat videonya teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman. Oh, bawa kart dia kan? Bawa motor. Ini ada yang warna merah, lihat tuh. Pegangin bom ya. Warna hijau. Bawa AK. AK-nya AK kosong. Ada yang warna abu, ini hitam. Wih, keren banget kayak di film-film, cuy. Ada 4, teman-teman ya. Wow. Gila. Ada 4 skin mitik yang bisa kita dapatkan dari sini. Seandainya ya, kalau RP kita bisa milih di antara 4 ini kan bisa gitu kan. Kita kan enggak perlu berbagi sama orang kayak kok kembar semua gitu kan. Ini kan orang pasti milihnya beda-beda gitu loh. Tapi Tencent berkata lain katanya. Lu kuliah apa sih? Kuliah apa sih? Marketing. Ya pasti enggak lulus kau. Dia bilang gitu sama gue ya. Ya namanya barang bagus ya jual mahal. Lu barang bagus lu jual murah. Pegok. Ya gue langsung tersinggung kan, gue nangis lah. Bener juga dia, bego banget gue. Aduh. Tapi ngomong-ngomong gini ya, gue jadi pengen bakar-bakar Yusi gitu kan. Pengen banget ya. Kalian lihat tuh, Yusi gue udah 28.000 gitu kan. Tapi sebenarnya gue pengen satu lagi teman ya. Satu lagi ini teman. Kalian lihat ya, ada di sini ada. Kemarin ada bilang, Bang AKM yang Hellfire muncul. Ini ya, ada AKM Hellfire sini. AKM Hellfire ada kill message-nya teman-teman. Kalian lihat di sini ya. Nah, ada kill message-nya tuh. Gua udah bosan sama AKM gue yang kemarin-kemarin, tapi ini enggak ada apanya sih, enggak ada ininya ya. Ada sih. Jadi Halloween ya. Oh, ini AKM bagus sih ini, teman-teman. Gua pengen banget. Gua baru ingat ada loot box-nya. Oke. Jadi kalau kita ada sisa, kita dapat satu set yang bagus ya. Kita beli ini, teman-teman. Tapi ingatlah. Jangan ngomong ke bini gua, tolonglah. Kan gini kali lah. Jadi orang kayak mana aku bikin konten ya kan. Sekarang sepi kali konten PUBG. Lihat YouTuber PUBG pada stres-stres semua kan. Hampir ke rumah sakit jiwa gua kemarin ya kan. Tolonglah di-share, di-like dulu videonya gitu kan. Yaudah, sebelum kita mulai gua bakal ritual dulu. Kenapa? Ini adalah ritual untuk menebatkan barang-barang bagus ya. Bakar-bakar istri. Bakar-bakar istri. Yaudah, sekarang. Hei! Gua ngomong bakar-bakar istri. Gua lagi baca komen. Bakar-bakar istri. Gua mau bakar. Enggak, gua baca komen. Ada tulis bakar-bakar Yusi istri. Jadi itu kayak apa ya? Apa? Enggak. Apa? Enggak, maksudnya bakar-bakar istri gua. Kemarin ada yang komen, tolong dong upgrade bukan Bang, Bang upgrade istri level max. Kurang bagus kau menurutmu, ha? Kurang bagus. Bukan upgrade gitu. Makanya itu maksudku bakar-bakar istri adalah bakar-bakar uang, maksudnya mengeluarkan uang untuk kebutuhan istri. Bener berapa kali kau bakar-bakar istri, ha? Kau jangan main baton, alasannya kerjamu ya. Padahal gua udah mau upgrade istri level max. Inilah teman-teman
Ini bocil udah nikah, teman-teman. Ini bocil udah punya istri. Kalau enggak percaya cek di Instagram gua udah married, gua udah menikah, teman-teman. Jadi sebenarnya banyak bakar kebutuhan yang harus kita penuhi, teman-teman. Enggak cuma bakar-bakar UC, bakar-bakar UC, bakar-bakar tetangga, bakar komplek. Banyak banget pengeluaran. Tolonglah teman-teman di like. Ngemis-ngemis like mulu dan ngomong doang udah berapa menit? Kita udah nonton bosen nih, pengen gua tabok lu. Cepetan bakar tuh UC, kita mau lihat skinnya kayak gimana. Maaf teman-teman, sabar teman-teman. Jangan marah-marah. Nonton aja marah-marah. Oke. Oke. Gua lihat dulu teman-teman ya. Kita bakal lihat nih. Gua sampe nangis nih beneran lo nih. Legendary kontrak teman-teman ya. Tum. Teman-teman, kita lihat skinnya ya. Di sini ada 15 times ya dapat hadiah. Jadi kalau gua pencet sampai 300 times dapat koin ya. Koinnya bisa ditukar dengan beberapa barang di sini teman-teman. Oh, ini list barangnya. Kita bakal lihat semua ya. Yang paling bagus yang mana? Kalian komen di bawah ya. Selera kalian yang mana? Ini warna merah. Yang warna merah itu ada kayak shell-nya di belakang ya. 2 biji berbentuk seperti tangan ya, 5 jari gitu. Helmnya kepala ya, ini bukan helm ya. Penutup kepala ya. Kurang bagus ya, dia kayak Darth Vader gitu ya, kayak Star Wars. Yang kedua, kepalanya kayak anak pang gitu kan. Mohawk gitu. Ini kayak skeleton ya, kayak apa ya, kayak skeleton-skeleton gitulah, aura-auranya ijo-ijo gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah warna putih, teman-teman. Ini cakep sih, ini gagah sebenarnya, gagah. Gila, keren. Yang terakhir itu bentuknya gini, agak sedikit berbulu ya. Ini kayaknya orang hutan atau gorila, teman-teman. Gorila bulunya gak banyak ya. Ini mungkin gangguan ya dia, gangguan hormonal menumbuhkan tuh bulu di mana-mana gitu ya. Jadi berbulu gini, teman-teman. Oh my god, ada helm teman, helm berwarna putih ya, langka, cakep warna putih. Dasia berwarna hijau, oh my god, hancur banget bentuknya tapi keren guys. Oh, bentuk fenom-fenom gitu loh, kayak zombie-zombie gitu ya, karena ini Halloween teman-teman ya. Ya, jadi menurut gue ini salah satu tema skin yang paling bagus untuk saat ini. Ya, mungkin Tencent lagi butuh uang banget ya, BU ya istilahnya ya. Jadi mereka bikin skin super bagus. Jadi ini, wah, motorcycle-nya juga bagus teman-teman ya. Motornya tuh kayak motor-motor apa ya, Ducati ya. Ducati dari Hong Kong. Ada M16, gua nggak butuh ya. M16 gua udah keren banget teman-teman ya. Tapi mirip banget dengan yang punya gua yang warna hijau itu teman-teman. Tas ya teman-teman, tas berwarna merah, berwajah kayak transformer gitu. Kemudian ada gantungan gantungan tas. Kemudian ada tas warna biru. Tasnya juga ada tema masing-masing ya. Ada tas biru, merah, dan tas putih ya. Yang putih paling cakep sih. Kemudian ada masker lagi. Kebanyakan PSBB ya. Ini ada parasut temen-temen ya, lumayan bagus. Dan ada panci. Gak jelek lumayan. Gue udah ngisi lebih kurang 28.000 UC temen-temen. Ini banyak ya. Ini gak dikit temen-temen. Gue ini sebenarnya kurang ajar. Ini gue tuh suami kurang ajar. Gue tuh brengsek temen-temen. Gue tuh bazinga temen-temen, tau ya. Menghabiskan uang cuman tuh bakar UC, gak ada otak sebenarnya. Bener, kamu memang seperti itu bang. Tapi kita gak peduli, itu kan urusanmu sama istrimu. Kita cuma mau lihat konten yang lucu dan kocak dan... ya kamu terlihat bodoh aja lah. Bener juga ya. Oke lah temen-temen, kita langsung mulai aja ya. Kalau langsung dapat ya kita coba, ini ada tantanya ya. Mythic 0,55% dong temen-temen. Oh my god temen-temen, sangat kecil kemungkinannya. Kita lihat ya harganya ya. Harga kostum 2.000, harga helm 1.000. Ini bisa beli semua ya. Jadi gue berharap yang epic gue dapat semua. Yang legendary maksudnya, yang mythic kita bakal dapetin juga semoga. Draw 10 kali, please 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 please. Oke, kita pertama kita nikmatin dulu ya. Siapa tahu langsung dapat ya dengan cara seperti ini ya. Kalau ini nggak dapat yang bagus, gue skip. Tapi lumayan lah dapat 6663. Oh my god, lama banget loh. Cuma dapat koin. Tencent, tolonglah, lu jangan bercanda sama gua. Kita abang adik bukan? Abang adik kan? Kawin kayak mana? Aku selalu muja-muja Tencent, gua bilang di mana-mana. Tencent abang aku. Tencent, gila itu Tencent paling keren sedunia. Ganteng kali. PUBG cheater 2 hari hilang. Muncul lagi tapi. Coba lagi ya, temennya. Oke, 10 kali. Tolonglah. Astaga. Satu dulu legendary itu kasih seneng lah bang ini, tolong lah Tencent, aku cinta padamu. Langsung dikasih tasnya cuy.
Ini gue suka tasnya ya, tas warna putih ya, cakep cakep. Thank you Tencent, I love you. Tas lagi ya, warna merah, oke. Okay. Kira bapak gue jualan tas, ha? Lu ngehina gue. Gue nggak butuh tas, gue butuh baju, udah cukup, ya. Aduh Tencent ini, kayak mana ini? Dikasih tas lagi, di mana nyawa tak kau ini Tencent? Tasku udah banyak kali lah. Aduh, tolonglah. Ku bilang kau sama bapakku ya. Gak tau kau bapakku siapa? Gak tau lah, emang peduli gue bapakmu siapa, geblek. Oh iya, iya bener sih deh. Masa kali gak tau? Tencent, tolonglah Tencent. Udah habis berapa UC dulu itu? Cuma dapet tas doang loh. Gue mau helm, gue mau kostum, kostum. Please, kostum. Dapet tas lagi cuy. Gila cuy, Tencent banyak kali cuy. Gila lah, tasku banyak kali cuy. Dari kali helm. Ih, gak dikasih apa-apa cuy. Aduh Tencent, bapak kau ganteng kali Tencent, ganteng. Aduh gila, kalau bapaknya Tencent kalau ngelihat langsung, gila itu bersinar kali. Gila-gila itu bapak atau keramik itu ya, atau cermin itu, cermin. Wah gila, cerah kali, gila. Jangan aku dulu, ini gue mau bikin UC ini, gak dapet-dapet loh. Ah, tapi koin gue 400 sebenarnya, 2000 udah bisa beli, tapi gue gak mau beli. Kalau bisa dapat kenapa kita harus beli? Dapat panci ya, oke. Gak guna sih, tapi ya sudahlah. Dapat parasut, oke, oke. Coba sekali lagi, please. Gila ini susah dapat ini teman-teman ya. Gua bahkan gak dapat loh, lihat tuh. Astaga Tencent. Tencent. Kamu abangku, adekku, temanku, bukan saudara, ya. Kalau kamu masih seperti ini, ya, gua laporin kamu ke Satpol PP. Labungan nyaman dia bencong apa? Pengemis. Astaga Tencent, tolonglah. Udah habis 8000-an UC belum dapat apa-apa, cuy. Dapat tas lagi, bapak aku disuruh jualan tas, cuy. Bapak kau disuruh jualan tas. Parasut, astaga. Wih, gak ada otak sih ini, gak ada otak sih. Gak ada otak, helm aja gak dikasih loh. Wah, kacau sih ini, kacau. Gak dapat lagi, cuy, gak dapat lagi. Tencent anak setan. Tencent itu aduh parah sih. Kalau bikin skin kayak sampah, maunya nyari untung doang lu. Emang siapa yang mau rugi? Ya lu jangan gitu dong, gua mau. Enggak, Tencent tuh enggak ngambil untung ya. Tencent itu berusaha untuk menghibur, memberikan yang terbaik untuk pemainnya. Tencent tuh baik banget loh. Tencent tuh gila sih itu. Gua main game ya, enggak pernah ada developer sebagus publisher sebagus Tencent. Ya gak kayak minta skinnya kalau gitu udah gue puji-puji cuy. Gimana nyekau ini ah. Terima kasih dulu bikin sama aku. Astaga sampah semua lo 20.000 UC cuy. Gak ada otak. Aduh gak ada otak sih ini. Gak ada otak ke Tencent. Gue ambil dulu ini ya. Tencent otak kau di mana Tencent? Aku gak ngerti lagi sih. Gak ngerti lagi sih. Hubungan kita gimana sebenarnya? Lu saudara gue bukan sih? Kita teman gak sih? Kita abang adik bukan? Abang adik udah kayak mie goreng aja gue. Kayak mana ini? Tolonglah. Gue disiksa istri. Lihat ini. Bulanan istri gue pakai cuma buat ginian temen. Inilah ketololan gue. Gue udah nyesel temen. Udah cukup lah. Gue udah ketemu cheater gak dikasih skin. Udah cukup. Putus hubungan. Langsung dikasih gantungan kunci buat apa? Emang gue bocil? Ya emang di videonya ya. Gila sih. 20.000 gak dapet apa-apa cuy. Wah gak ada otak sih. Otaknya di mana Tencent? Tolonglah Tencent. Otak itu kita dipakai, kita dikasih itu kita saling berbagi gitu loh jadi orang. Jangan pelit-pelit kali lah Tencent. Hey bang, lu emang pernah giveaway? Pernah temen-temen. Cuma nanti banyak ini komennya jadi spam. Ah banyak alasan kau. Gue pernah temen-temen, gue bikin acara. Ah bacot kau. Sama aja kau sama Tencent apa bedanya? Gitu loh temen-temen. Tencent kita saudara loh Tencent. Sampai aku dikatain kayak gitu loh Tencent. Tolong Tencent. Ih, tai kuda kau Tencent, bener lah kau ya. 9000 UC kalau gak dapat lagi, ngerti lah gua. Wah, gak ada otak kau ini ya. Ih, gila sih. Udah aku bilang temen ya, kalian kalau bakar-bakar sih hati-hati. Ini kejadian ini, liat nih. Tai kuda pun gak dikasih temen. Udah kasih aku helm lah, aku minta helm aja lah. Gak ada yang merah-merah sama sekali loh guys. Merah. Astaga, cuma dikasih parasut. Akhirnya Tencent dapat yang bulu-bulu lagi. Aduh gua gak suka guys yang bulu. Ngapain banyak-banyak bulu? Gak syukur lo dikasih. Lo dari tadi ngehina-hina, muja-muja dikasih bulu aja. Bukannya berterima kasih. Ya gua gak mau bulu geng.
Aduh, dari segitu banyak gue dikasih yang berbulu, temen-temen. Ya gue dikasih yang bulu, temen-temen. Aku gue mau yang ini. Yang paling gede, yang paling bosnya. Ayo, kasih gue lagi tension yang merah. Maksudnya mitik. Tension, tolonglah. 5000 lagi lo ini lo. Gua enggak mungkin bisa dapat AKM Hellfire lagi lo. Tension, bapak kau ganteng kali lah. Bapak kau tuh enggak mungkin ngeprun di Indomaret, pasti di Super Indo atau Rans Market ya. Gua yakin lah itu. Pasti yang market yang bagus gitu lo. Pasar modernnya bagus gitu. Enggak mungkin di Indomaret ya. Gua enggak ngehina Indomaret, tapi Indomaret kan kecil gitu. Super Indo lah atau Indo-Indoan lain. Tolonglah. Yang lain. Ah, oh, enggak ada, teman-teman. Ini bakar isi paling sedih sih gua, sedih. Sedih cukuplah. Sekali lagi ya. Sedih sih, sedih. Masih ada sisa 2000, teman-teman. Gua pengen helmnya, gua pengen helm ya. Topi itu enggak guna, teman-teman. Topi itu enggak guna, teman-teman ya. Gua kasih tahu ya. Kalau kalian lihat skin gini, aduh apa sih ini, calon mantu apa sih ini? Kalian kalau lihat gini, teman-teman. Skin ya, skin outfit ya. Kepala yang dipakainya dia itu, kepalanya itu nggak guna, teman-teman. Kalau pakai helm hilang itu, nggak ada gunanya. Gue dapat yang ini ya skinnya. Gue maunya yang ini, teman-teman sebenarnya. Soalnya ini kayak ada belakangnya gitu loh. Tapi yang ini bagus juga sih, cakep juga sih. Iya ya, cakep juga ya. Kok jadi gak nyesel gue. Lumayan cakep sih, gak jelek-jelek kali, teman-teman ya. Cuman ya gue kesel aja gitu. Gue pengen helm. Helm itu 500 UC. Helm aja gue nggak dapat loh. Helm sama motor gue gak dapet, flashbang juga gue gak dapet. Sedih kali hatiku, cuy. Aduh, helm gimana nih? Helm apa baju ya? Gue pengen baju yang warna putih, keren banget. Apa gue beli setnya aja yang ini sama helm ya? Biar gue satu set aja gue, 1500. 1500 plus gue beli motor sama flashbang. Udahlah, gue beli satu set aja ya, temen-temen ya. Cuman gue udah kasih contoh kalian ya. 30.000 isi cuman dapat satu set, teman-teman. Jadi kalian ini gua ngerekord kan? Oke, kalau enggak ngerekord aku sampai berubah. Gua tiba-tiba jadi gede terus jadi kecil lagi. Gua ada otak yang tension kalau enggak rekord, apa salahnya tension? Hah? Oke, ini skinnya ya. Cakep. Cakep sih. Cuman ya inilah dunia ya. Hidup itu seperti ini ya. Gua pengennya ini, tapi yang warna putih ternyata lebih bagus kalau dilihat-lihat ya. Gua menghibur diri dikit ya. Soalnya dia tuh nggak gitu simetris, yang kanan ada cakarnya, yang kiri nggak ada, terus dia ada bulu-bulunya gitu ya. Mungkin dia keluarganya bulunya lebat, temen-temen ya. Gue bakal beli setnya aja, jadi gue bakal punya set yang ini. Jadi bisa dikatakan adil gak adil sih. Jadi skin ini lumayan susah didapat, jadi orang dapat satu nggak dikasih pilihan lain, ya udah lu beli aja yang itu gitu ya. Oh, ada Dacia ya, gue nggak usah beli motornya, berarti gue beli Dacianya aja. Oke, kita bakal beli helm dulu. Gue nggak mau bakar lagi di sini, gue kapok ya. Dapat helm, oke. Gua kemudian bisa beli Dacia sama topinya. Dacia gua bakal beli dulu ya. Dacia wajib. Masih ada 1200 ya. Motor nggak usah lah ya. Gua udah punya motor barongsai, teman-teman. Jadi gua bakal beli kepalanya aja. Oke, tasnya udah lengkap ya, kepalanya. Kepalanya yang ini sama yang ini bagus sih. Cuman gua lebih suka setnya. Kemudian gua beli flashbang yang baru, oke. Jadi kita Asmo Granite ya. Kita punya satu set, gue masih ada itu sisa itu koinnya, nanti bisa gue tukar. Sama gue bakal buka classic crate kupon, semoga dapet ya. Jadi topinya seperti ini, teman-teman, plus helmnya. Tapi putih paling bagus ya, entah putih yang ini atau satunya. Jadi gue cukup bersyukur sih gak dapet hijau atau merah, karena helmnya cocok. Tasnya juga gue ada yang putih, cantik banget. Kemudian tadi gue dapet Dacia, ininya udah cakep ya, ini tiga. Kemudian Dacia, sedan. Nah, ini dong. Kayak di film-film. Jadi, tapi dasinya cocoknya sama skin warna hijau, teman-teman ya. Kalau warna putih kurang cocok, tapi enggak apa-apa lah ya. Kemudian panci ya, panci satu lagi ya. Panci ya. Melee ya, melee. Pancinya panci yang tadi ya. Ini. Pancinya cocoknya warna hijau juga, tapi enggak apa-apa. Kemudian satu lagi kita bakal coba buka. Ya. Sedih sih gua. Ada 8. Oh, chance-nya lagi naik. Gue bisa dapetin kapal atau panci atau yang lain. Kita coba ya. Ada tas keren juga nih. Please. Kalau di sini gue dapet, gue maafin lo, Tetsen. Kalau nggak dapet, gue nggak. Hubungan kita gimana ke depan? Aduh, ayolah. Merah-merah lo satu biji. Merah. Gak
dikasih. Tidak ada otak. Jadi gini lah teman-teman bentuknya. Gua coba kecil pak deh. Kita lihat dulu ya gimana bentuknya ya. Fixnya gimana? Gua sekalian pamer sedan dikit ya. Menurut kalian worth it enggak? Menurut gua 30.000 UC untuk satu set itu terlalu mahal sih. Terlalu mahal. Ya kecuali nambah damage atau nambah efficient atau nambah move speed ya. Wah, tapi ini lumayan keren sih ada sialnya. Kalau kita FPP warnanya putih ya. Lumayan keren sih teman-teman. Lumayan keren. Gak ada sedan ya? Gak ada ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah pertengkaran dengan istri ya worth it untuk mendapatkan skin ini? Ya enggak lah. Ya, jangan pernah mempertaruhkan rumah tangga kalian cuma untuk skin seperti ini. Bahkan kalian enggak bisa pakai di dunia nyata. Lihat baju gua yang aslinya gini-gini. Kalian lihat video gua yang lain. Enggak pernah ganti baju. Tapi skin PUBG lebih banyak dari dunia nyata. Gimana otakku di mana? Ya. Udah cukup bodoh kan? Udah, maafkan aku lah. Cukup sampai di sini videonya. Semoga terhibur. Ini gua ngisi sendiri ya UC-nya. Biar tahu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dan nge-like. Kalau kalian suka kontennya jangan lupa di-share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kita bakal coba nge-review, oke? Bye-bye.